doorstop yang surat yang 29 Maret, Pak. Ya. Itu sudah kami sampaikan dan mereka sudah sampai, Pak. Coba di foto-foto, Pak. Enggak ada nge-shoot. Nah, enggak di sini. Dari Jakarta kan tempat lain ada, tapi kalau di DKI ya kompetisi tes. Oke ya, ini ketat banget di Jakarta tuh. Karena orang pada pindah ke Jakarta karena TKD-nya 600 kali lipat dari daerah. Itu pengurangannya. Iya, saya kira gitu. Makanya yang pindah ke Jakarta itu antrinya 100. Dari ini katanya kan harus 1 tahun dia bisa tes kemudian, apa sih kan? Percepat mereka-mereka yang sudah... Ya silahkan, tapi ini sudah tes 2 kali dan tidak lulus. Sekali lagi, kecepatan lebih cepat itu. Mungkin April ini kan ada katanya. Ya, tidak apa-apa, ikuti aja prosesnya. Oke? Okay? Saya kira gitu aja, mungkin. Ikut tes ke April. Karena ini Jakarta, Pak. Kalau tempat di Jakarta banyak. Jadi satu lagi, kalau pemerintah memang ketatnya. Saya pingsunan juga, Pak, mereka terbuat di saudara-saudara. Ya, makanya. Saya paham. Dari kesempatan. Untuk tes. Saya pun juga tidak punya kewenangan untuk mengatakan dia lebih tidak. Tapi sesuai kebutuhan. Karena kalau diikuti ini kan harus tahun depan dia. Atau akhir tahun ini baru tes. Ya, makanya. Kalau bisa buat April, bisa dalam periode ini dia ikut tes lagi. Anak saya juga dokter, aku juga tes juga. Anak gubernur di sini model, anak saya dokter. Oke. Okay. Okay. Antrinya diurutkan dulu. Urutannya yang betul. Oke, okay, jadi saya nanti ikuti ya, ke kene. Oke. Kali atapnya sebentar, Pak. Sebentar dulu. Atapnya apa? Isinya. Eh? Ini ya. Mana? Kamu siap? Ya, saya. Mana wujudnya? Ini sama sebenarnya, cuma ini istri saya. Saya asli Purwakarta. Sama juga pindah. Siap. Sudah titipan 9 bulan di puskesmas. Iya. Siap. Ada yang 2 tahun juga titipan. Siap, siap. Mau tes? Siap.
Pak. Sama saya juga sensitifkan, Pak. Siap. Sudah David, Pak. Anak gubernur nih. Siap. Dokter di Kesampol Puskesmas Purwokerto sama. Siap. Tes. Jadi itu mah Jakarta. Jadi tetap aja kerja silakan jalan. Nanti dititipkan oleh, nanti ikut tes. Udah tes belum? Udah, Pak. Lulus. Udah lulus, Pak. Nah, itu loh. Karena satu posisi di Jakarta itu antrinya itu sampai 10 sampai 50 orang. Semua orang sudah ke sini karena memang tekadnya tinggi banget. Itu akibatnya. Jadi di situ problemnya di Jakarta itu tesnya profesional. Jadi tetap tes aja tuh. Tapi kalau kerja sudah dapat tiket itu. Enggak, sampai sekarang belum diangkat lagi. Ah ya. Jadi betapa profesionalnya DKI. Nah, ini ada ujian lagi. Ya, ujian dulu ya. Abang lo nanti terus diterima. Siap. Ya. Tapi memang harus terus. Saya tuh bingung juga kalau nggak terima dari awal, nanti gimana? Wong antrinya juga pasti. Ini yang salah itu DKI karena terlalu besar DKI-nya. Dibanding daerah lain, jadi mesti jangan akibatnya orang lari ke sini. Tapi kalau ini tetap kita lakukan, formasi itu, nah kita buka puskesmas sampai kelurahan. Puskesmas itu kelurahan kan? Di sini berapa kelurahan ribuan. Jadi tidak apa-apa tes dulu, tetap menjadi prioritas. Eh belum pernah tes ya? Belum. Siap sudah. Tidak dulu, sekali. Ya, dua kali Pak. Ini dua kali orang kita dulu. Siap. Kenapa gak lulus? Sekarang di puskesmas mana? Cengkareng, Pak. Kecamatan Cengkareng. Kecamatan Suaminya pindah gitu ya? Iya, saya sudah semenjak tentara saya jadi kurang jaya. Jadi istri saya nyusul. Kan paling gampang kan Amrang sama aja. Bekasi kan ikut tempel lagi. Dekat Cengkareng sama sebel lah. Mau ditunjuk bapak saja, mau di mana tempatkan siap. Nah, kemana yang paling cepat? Siap. Kalau DKI memang antrinya panjang. Artinya ruang itu dibuka, tapi coba dulu sekali lagi. Siap. Jadi mau diberikan gambaran, sama. Siap. Anak saya itu dokter gigi. Siap. Kebetulan saya sekarang belum diangkat. Itu aja untuk gambaran. Siap. Tapi mudah-mudahan ya, dari tes lagi sudah dapat diperkembangkan. Siap. Sudah di sini. Berapa lama menjadi? 9 bulan. 9 bulan itu kan prosedur semua. Di? Puskesmas Kecamatan Bapak, saya minta tanda tangan dari Bapak, saya minta email address,
naas. Dan saya tidak gagal, Pak. Saya ngadep BUMD gagal saya di pintu. Terus saya harus ngadep siapa, dia nggak kasih tahu. Jadi saya nggak bisa. Tapi saya akan email Bapak. Saya akan cerita semua mengenai kata-kata. Saya tahu. Kan sudah saya suruh kesana kemana? Iya, Pak. Saya ke BUMD. BUMD tahan saya di pintu. Ada yang jaga pintu tuh, sekretaris. Terus? Kan ke Transjakarta harusnya. Harusnya ke Transjakarta. Ya. Disposisi. Tapi ada usia terbatas. Ya, tidak, Pak. Kan kami sehat, kami mampu kerja. Di Jakarta ini, di Indonesia ini. Hah? Indonesia ini. Nah, ini ada batas usia. Usia berapa? 63. Maksimum 60. Ya kan saya bisa bantu, Pak. Saya tahu banyak. Iya, tapi tidak bisa formal. Oke, saya akan cerita sama Bapak di ini. Saya ya, nanti aja, saya nggak punya waktu. Jadi tiga kali ketemu saya nih. Nah. Sudah tiga kali nih, ya. Cukup lah ya. Bentar rakyat menunggu ya. Bapak sudah ketemu saya. Dengerin dulu, IP sudah ketemu. Sudah lama, toh. Tiga kali ketemu saya. Ya. Terus yang kedua, di sini penerimaan itu maksimum 60. Saya nggak mungkin. Ya, tapi nggak bisa formal pembantunya. Tidak bisa formal, tidak bisa resmi-resmi ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu tergantung belas kasihan daripada ya pemberi pekerja tambahan. Tapi formal nggak bisa di atas 60. Bapak 63. Iya. Saya pun 60 juga harus pensiun. Bukan naik bapak. Nah, di Indonesia 60. Nah, kalau bekerja tambahan di luar formal, tidak ada ikatan perguruan, tergantung kebijakan pimpinan. Jadi saya harus menghadap dengan Pak Budi. Ya, menghadap, tapi betul-betul nggak usah menuntut hubungan kerja resmi. Ya mungkin diberi pekerjaan apa, sifatnya namanya pekerjaan di atas usia pensiun, di sini memang tidak menerima. Saya, karena saya ahli, Pak, saya akan cerita sama Bapak. Iya, ceritakan ke Pak Budi, jangan ke saya. Usai kepala saya tidak dengar. Tidak, Pak. Bapak diketahu, Bapak bakal ada BUMD. Aku udah pernah diskusi sebelumnya ini. Sudah pernah diskusi sebelumnya? Iya. Iya, kan sudah. Kalau saya ada email Bapak, saya cerita semua. Ya, langsung ceritakan aja ya. Nah, Bapak ada email address-nya Pak, minta Pak. Email address-nya Pak. Jakarta. Langkah ke ini ya, di road-nya ya. Ya? Iya. Ya, baca. Umur 63 ini. Iya. Yang 63 tapi saya sehat, saya ahli. Mana alam ada 70 tahun yang sehat juga ada, tapi iya, ini formal, undang-undang, oh, iya. Hukum. Mati. Iya. Saya kurang sehat apa? 2 tahun lagi saya pensiun. Sehat ya? Tapi nggak bisa, saya harus. Ya? Ya, ketemu aja. Tanda tangan Bapak, Pak. Jangan, nggak boleh ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya tahan di sini, penjara saya. Kenangan, Pak. Udah bisa kenangan ini. Ah, 16. Wih. Ya, okay. Diterima untuk mengadap sharing informasi. Oke, okay. Okay. Terima kasih, Pak. Oke? Okay. Ya, Pak, silahkan. Ini ketemu ini, kopi. Mana kacamatanya? Belum apa, saya gagal. Nanti minta, nih. Nanti minta kacamata baca. Ke siapa BPJS gagal, saya banyak utang sama BPJS. Aku kacamata baca plus berapa nanti minta aja kayaknya. Enggak, oke, okay. Ini siapa, Pak? Ini direktur utama Transjakarta. Oke. Cukup plus berapa matanya? Mata saya 175. Ayo, Pak. Tapi kan negatifnya nggak ada, Pak. Saya mau lihat jauh. Nanti diperiksakan di Bandung, ya? Diperiksakan di Pak Budi. Enggak, nanti tanya Pak Budi di Bandung di sana ada dokternya dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sama dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Keringanan pajak. Ya. Apa pajaknya? Mau ke sini? Iya, ke sini, Pak. Karena ini, jadi saya udah minta keringanan. Keringanan, terus? Saya udah urus ini ke sini, 2017, tapi ternyata saya disodorin 2016 belum bayar. Terus, ya? Ya, sudah 2016 belum bayar, terus sekarang kalau memang saya mau bayar ini kan belum bisa karena 2012 tertunda. Ya. Nah, itu saya memang nggak tahu karena sekarang suami saya ini setruk. Setruk? Iya. Gara-gara pacar? Si
biasanya yang ngurus pajak-pajak itu suami saya. Jadi saya sekarang ini mau ngurus yang ada tundaan ini, bagaimana caranya saya kan belum tahu. Kantor pajak kecamatan? Iya, di Raden Intan. Kantor pajak kecamatan kan ada ya? Ada, saya ketemu Raden Intan. Diberikan keringanan? Diberikan keringanan, maksudnya ini kan 4 juta lebih. Nantinya katanya dikasih yang dendanya sudah dihapus. Nah, nantinya kan masih bayar 4 juta sekian. Nah, kalau 4 juta sekian, kalau saya nanti bayar yang 2017 kan berarti saya tahun ini kan double bayarnya. Nah, kalau bayarnya double kan untuk saya kan keberatan gitu. Ya, jadi mohon diringankan yang 2014. Kalian yang ini kan saya udah urus ke RTNB, Pak. Katanya ada. Reportnya ada. Ah ya, nanti Bapak minta tolong di ini, minta tolong dibantu Bapak untuk separuhnya kali ya. Insya Allah kalau memang bisa saya nanti kembali ke kantor pajak lagi. Katanya harus. Apa? Separuh. Insya Allah bisa separuh ya, saya bersedia. Harus ada negosiasi, bicara-bicara. Iya. Nah, apa ini? Udah ya. Ya. Ini apa ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas. Mana? Yang lainnya nggak ada dulu? Jatuh. Lagi? Jatuhnya apa? Apa? Jatuh. Mana? Yang lain ada? Iya. Bukan. Yang pengadilan lain ada? Ada? Memang kalau memang nggak cukup tangani sekian banyak, tapi berkas terbaru.
Saya kira gitu. Seharusnya Pak Oli bilang awal. Dia sih gak masuk ke sana. Itu memang harus lobby. Jadi persoalan politik itu porsi per porsi. Jadi ini bukan lagi gak normal kemampuan. Sudah kerja dengan politik. Pengalamannya anak-anak dari UPP itu, saya nggak butuh masuk terlalu jauh. Nah, pokoknya masuk ke tes DPR baru. Kalau di sananya bulannya bakal. Ini kalau sampai ke aspirasi tadi keluar, sampai ke tes dan turun ke UPP. Makanya ketika bulan di sana, urusannya anak-anak. Bukan lagi di sini. Ya. Sementara gitu dulu, tapi kan ada tempat lebih dalam di rumah. Iya, di sini. Ya, masuk. Meja, di pintu. Atau terakhir? Iya, dari dalam. Di dalam. Di dalam aja. Udah. Sama lagi. Iya, iya. Iya, iya. Apa ini? Berapa? Kamu nggak punya itu? Iya, iya sih, yang memang belum punya. Tinggal di mana? Jadi ini Pak, ini orang yang dikasih Pak, dia Pak tinggal Pak di Tanah Merah di Tempatan Agarapan. Nah, dia sudah 2 tahun lebih memberikan permohonan untuk rumah susun. Salamin dong. Anaknya nomor berapa? 3. 3? Suami gimana? Kerja supir. Supir apa? Supir pribadi. Antar anak sekolah khusus. Anaknya berapa? 3. Rumah susun mana? Di rusun dia di Percak, Pak. Nah, dia Pak sudah masukin permohonan, Pak. Katanya waktu kemudian kebetulan temannya, saudaranya ini punya hunian, Pak. Saudaranya sudah pulang Nado karena mamanya udah tua, orang susah, Pak, dia nggak bisa balik ke Jakarta. Terus dikeserahkan inilah, jadi ya kasihan, Pak. Tolonglah kamu tinggal, udah pernah ditinggalin, disuruh keluar, diminta dikosongkan. Karena nggak sesuai SP. Tapi orang ini sudah berikan surat bukti, ini memang rumah pemerintah, Pak. Tapi karena ini membutuhkan banget, Pak. Kamu mau asli mana itu? Nado. Dari mana kena? Minahasa Selatan. Yang sempat ngekos pas itu pas satu rumah, 3 anak. Satu kamar. Satu kamar. Di mana? Tanah Merah. Satu kamar, 3 anak. Iya. Kamu. Iya. Malam-malam bagaimana? Makanya. Matiin lampu ya? Kenapa enggak mau balik aja ke Minahasa Selatan? Ya masih anak-anak sekolah juga kan, dari SMP yang paling dewa. Yang kedua SD, kelas 6, jadi kalau bisa selesai di Jakarta. Terserah mau rumah susun di mana aja ya. Tidak harus di sini, Pak. Tapi namanya udah keluar, Pak. Di situ, belum ya, udah keluar, tinggal di kunci, tapi dipanggil sampai sekarang. Iya, nggak dipanggil. Mana ya, Pak? Namanya udah keluar. Udah masuk, keluar namanya di Bukulola. Tapi mau diundi, kan? Kalau mau diundi kunci, tapi sampai sekarang dipanggil. Nama udah keluar apa maksudnya? Udah keluar. Oh, udah diundi. Tinggal mau diundi, cuma sampai sekarang nggak di... Namanya udah masuk, iya, namanya udah masuk, udah tercatat di RGTC, cuma belum diundi. Di mana itu? Di Rusun Kriat Mas Agung. Yang ini Pak, RGTC. Nama udah keluar? Iya. Sudah keluar, bahwa dia sudah pernah memohon di situ, Pak. Tapi belum diundi. Belum berarti? Iya, belum. Ya, dibantu prioritas untuk rusun. Rusun di Cakung.
Minso. Kenapa nggak balik Minso? Aku aja betah di sana. Oh iya. Hah? Ya, kalau masih bisa di Jakarta. Loh, karena di sana masih sekolah. Saya ya. Ya, dari matanya tinggal di sana. Pak. Saya di sana betah, kenapa pulang? Suami kerjus. Dari masih bujang udah merantau. Pak, udah kamu tanya Pak. Kan nanti tanya nya ini dulu. Oh, betul lah. Ya. Nah. Diprioritaskan aja nanti di saya dukung ini. Ini bawa aja asli. Jangan nanti hilang. Kalau mau dipotong kali gitu. Mau nanya apa? Pak, gini Pak, saya kan pernah ajukan ke Bapak, ruko itu loh Pak, yang pernah mau dikosongkan saya Pak, untuk saya ngontrak. Saya udah dapat tempat, kemarin dia suruh saya itu harus sudah dikosongkan. Ternyata tempat itu tidak dikosongkan, orang yang pertama itu masih tetap tinggal di situ. Nah, dan saya dikasih di paling belakang sekali, ya. Dan itu pun saya yang renovasi Pak. Ya. Oke, saya? Oke Pak, terima kasih. Ada putaran kedua Pak. Kenapa? Untuk melakukan pencoblosan bagaimana? Pertanyaannya apa ya? Suket kan, suket itu dikeluarkan tidak hanya untuk pilkada, untuk berbagai urusan. Mau kawin nikah juga suket selama blanko belum ada dikeluarkan surat keterangan. Salah satu dari 18 peruntukan itu adalah untuk pilkada. Nah, untuk pilkada kita minta kalau dari KPU mintanya tanggal 6 besok sudah di stop, tidak ada surat keterangan untuk pilkada. Saya kira terlalu jauh. Tanggal 6 pilkadanya tanggal 19, berarti masih 13 hari. Nanti kasihan mengakomodasi yang lainnya. Kita lagi minta seidealnya 3 hari stop sebelum pilkada. Mintanya, tapi ada aturan. Ya, di Impres 81. Nah, seri-seri. Ada aturan di Impres 81/2010 dan Ingup 12/15 hari itu suket terkait dikeluarkan H5 sebelum pencoblosan. Jadi kira-kira idealnya itu kalau kita usulkan H-5 suket untuk pilkada stop. Itu usulan kita. Tapi hari ini kalau stopnya hari ini tanggal 88 itu terlalu dini. Karena sudah ada aturannya dasarnya. Ya, saya kira itu, tapi kalau tidak di stop sampai hari H, itu khawatir sulit untuk terinformasikan ke TPS, karena semua suket harus masuk ke TPS. Dan harus dipasang di sana juga, dan panitia terinformasi bahwa yang akan datang dengan membawa suket sekian orang. Kalau suket yang lama, sudah masuk DPT otomatis. Jadi suket-suket ini suket-suket tambahan saja. Kalau tanggal 19? Salah satu dulu siapa? Nah, ya, ayo. Alasannya apa Pak? Kenapa diundur 5 hari sebelum bukan tanggal 6? Kalau tanggal 6 DPT, jadi kalau DPT itu yang suket-suket yang enggak. Kalau DPT posisinya, DPT kan tanggal 6 ya. 19 kurangi 6 berapa? 13 hari terlalu lama posisinya. Masih 13 hari itu masih ada berbagai kesempatan ya, perubahan-perubahan bisa dilakukan. Jadi memberikan kesempatan untuk para pemilih yang memang tidak atau belum mendapatkan suket. Jadi ruang hari ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya kalau 13 hari terlalu lama. Jadi alasannya supaya lebih banyak tertampung orang supaya bisa memilih saja. Tetapi di satu sisi, di sisi lain tetap terkontrol. 5 hari H-5 itu sudah bisa memberikan kontrol, memberikan waktu kepada KPUD untuk kemudian membagikan kepada TPS-TPS gitu. Tapi kalau H-1 tidak mungkin mendadak. Nanti kira-kira banyak kayak kemarin terjadi. Ternyata pemilih tambahannya ada yang jumlahnya 50. Itu kan jadi padahal suara itu cuma 2,5%. Jadi menimbulkan persoalan. Padahal kita ngambil suara dari TPS lain enggak boleh. Ini kita terbentur pada aturan. Nah, sehingga banyak yang tidak nyoblos. Nah, oleh karena itulah diberi ruang waktu bagi kemarin sudah 2 kali kita buka lagi untuk mendaftar ulang. Jadi betul-betul yang suket itu sebenarnya posisinya ya karena ada juga umur yang pada tanggal H genap 17. Ada yang juga mungkin posisinya baru mereka ya, dan seterusnya. Jadi saya kira ini memberikan ruang aja lebih
luas untuk partisipasi publik yang lebih baik. Saya kira itu intinya, tidak ada masalah lain. Tanggal 19 sendiri nanti diliburkan juga seperti waktu itu nggak sih? Jawabannya akan diliburkan, ini undang-undang yang mengatur pilkada libur karena ini hanya berlaku DKI. Ya, karena hanya berlaku DKI, pun putaran kedua, maka hari libur mungkin yang mengatur sesuai dengan arahan nanti Pak Mendagri, ada peraturan Menteri Dalam Negeri akan buat aturan mengenai ini dan kita berikan acuan. Jadi berlaku hanya untuk DKI. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang penduduk Bogor, Tangerang, gitu, yang tinggal di Jakarta, yang kerja di Jakarta? Ya konsekuensinya, ya maksud dia kerja sendirian, jadi tetap juga ikut libur. Posisinya adalah seperti itu, supaya benar-benar bisa dimanfaatkan. Karena itu saya menghimbau, kalaupun harus libur, jangan justru waktu libur digunakan untuk rekreasi, lupa nyoblos. Jadi liburnya ini libur untuk kepentingan pengabdian terbaik kepada bangsa dengan berkontribusi memberikan suara untuk memilih calon. Sekali nyoblos untuk 5 tahun. Itu ya himbauan saya, ya, dimanfaatkan kesempatan ini. Kalau mau libur ya habis nyoblos sajalah, kalau mau rekreasi. Jangan pada saat pas hari pemilihan. Itu harapan saya, termasuk yang di apartemen-apartemen dan seterusnya itu. Biasanya kan apartemen kan sulit ya, lebih baik ada libur kosong pergi. Warga Jakarta itu ada yang nggak peduli dengan persoalan bernegara, ada. Wah besok libur pilkada, aku mau rekreasi ke puncak, mulai berangkat sorenya. Sudah. Pak, jadi aturannya sudah jelas ya, tidak pada hari H itu tidak ada lurah atau apa yang akan dilakukan jika lurah mengeluarkan suket pada hari H gitu. Ini kan belum diputuskan. Ini masih proses pembahasan dengan KPU. KPU minta pertimbangan. Kemarin kita minimal 3. Ya, 3 hari itu permintaannya semula pembahasan. Terus kemudian KPU minta besok setelah DPT enggak ada lagi suket. Jarak sekian ini gimana pelayanan publik enggak bisa berlaku. Ya komprominya ya sesuai dengan aturan aja lah. Aturannya yang memang diberi waktu untuk pemberlakuan surat keterangan itu memang 5 hari. Jadi ya sudahlah, diberi waktu 5 hari surat keterangan 5 hari. Jadi saya kira ada aturan hukum yang jelas, H-5 stop suket untuk pilkada sehingga bisa konsolidasi. Kalau ada H-1, 2, 3, 4 andai kata ini disepakati, ya tidak berlaku untuk nyoblos. Pak, kalau masjid dan mogot kan udah suket sudah. Oke, kita kembali dari suket ke masjid ya. Mana? Untuk persiapan dari Pemprov peresmiannya kapan mungkin, Pak? Dan mogot. Insyaallah kita lagi mengajukan permohonan waktu kepada Pak Presiden. Kita ngusulkan saja 16 April, kalau setuju, kalau enggak ya mundur enggak apa-apa. Jadi tergantung waktunya saja, posisinya. Saya kira itu intinya. Belum ada respon dari Seknek, Pak. Kapan Presiden bisa? Ya belum, jadwal Pak Presiden kan padat banget. Yang penting kita harus tidak berhenti dan lelah inisiatif untuk mengajukan jadwal. Kami sudah siap, ini untuk memberikan sebenarnya, lebih penting untuk memberikan kepada pelaksana masjid itu, kalau kita berikan tanggal kan mereka kerja keras itu, gitu. Sehingga insya Allah nanti cross-check terakhir, kita tanggal 14, kita cek ke sana, harusnya sudah bersih. Bisa untuk sholat harusnya, karena H-2 biasanya sudah geladi resik kan. Udah bagus. Kita lihat tadi sama-sama ke sana dan kita sholat di sana. Kalau nanti bareng yang lain 12.000 orang sholat di sana. Kalau ini kan kita bisa lihat bersama-sama nanti sebelum peresmian. Pak, lalu rapat hari ini dengan Dukcapil tekanannya di mana, Pak? Persiapan. Ya, namanya evaluasi terakhir. Ada dua hal. Pertama, untuk kemudian mengevaluasi permasalahan di lapangan. Contoh di apartemen itu akses sulit untuk membuka, mendeteksi untuk pendaftaran keluhan dari KPU. Nah, ini kan pasti ada masalah di KPU. Yang kedua, beberapa data masih belum sinkron, misalnya di rutan. Nah, ini gimana sebetulnya? Jadi masing-masing untuk mengevaluasi seberapa jauh kalian para subdin-subdin ini telah melakukan deteksi, sinkronisasi, datanya sama tidak sama, problemnya di mana, termasuk mengambil langkah-langkah kebijakan kalau ada masalah menilang suket yang asli mana, suket yang palsu mana, ini kan bisa ditanyakan ke mereka. Lebih pada evaluasi akhir menjelang pilkada untuk update terakhir situasi kependudukan, karena penambahan umur 17 pada saat hari H itu kan juga berapa persen harus kita hitung itu. Ya, yang umurnya baru, yang kemarin 16 sekarang menginjak 17,
apa sudah dimasukkan atau tidak, itu harus kita cek semuanya. Sudah? Nah, kamu. Perihal yang warga RW 12 Manggarai yang mau direlokasi, kan mereka belum deal untuk ganti ruginya, itu gimana nih, Pak? Sebenarnya begini, ya, saya sudah keliling sana, jadi saya bisa memastikan untuk menjelaskan bahwa Jakarta tidak akan pernah ada solusi terhadap banjir, terutama ya tanpa mereka direlokasi, satu. Yang kedua juga TBC, ya, itu ternyata dari deteksi kita cukup besar di kawasan di sekitar bandaran kali, itu lingkungan. Jadi kalau kita memang ya tidak peduli dengan kesehatan masyarakat, ya kita biarkan mereka tinggal di situ, satu poin. Karena kita peduli, harus direlokasi ke tempat yang lebih baik. Itu pemikirannya dulu, ya. Yang kedua, soal penyelesaian. Kalau itu tanah negara, kita punya aturan main SOP-nya. Tanah negara yang diduduki, ada aturannya, tidak bisa kemudian berlaku ganti rugi seperti rumus dia beli, kita ganti. Nah, lain dengan mereka yang memiliki sertifikat. Kita pasti akan ganti, ada nilai NJOP-nya. Gitu loh. Jadi kalau mereka belum diganti rugi, tanya, ini tanah siapa? Lu punya sertifikat kagak? Kalau iya, ya prosedurnya formal sesuai dengan aturan umum penggantian. Tapi kalau enggak, ya tergantung seikhlasnya pemerintah. Ada aturannya. Kalau enggak salah 1 juta atau apalah per meter, itu ada aturan main mereka. Dan ini tidak digusur, tapi direlokasi untuk ke tempat yang lebih baik, tinggal lebih nyaman, lebih sehat, dengan fasilitas pelayanan, pendidikan, kesehatan, transportasi yang jauh lebih cukup. Harusnya tersenyum kalau pindah dari situ. Nah, sekarang yang terjadi dari saya Sungai Ciliwung kemarin, semua sudah bagus dari Tanjung Barat ke Kebon Baru, tapi Kebon Baru ke sini Manggarai masih belum di normal sebagian, dan bahkan dipasang bambu-bambu di sekilannya. Bambu-bambu itu apa? Untuk nahan sampah. Supaya sampah nimbun-nimbun kerang, sedimentasi, sehingga tambah luas ya wilayahnya dia. Nah kalau bibirnya meluas, ini meluas kan ketemu. Bibir sama bibir, sungainya jadi buntu. Nah ini yang kita cut semuanya, nggak boleh terjadi. Bambu-bambu itu copot semuanya. Jadi saya kira, kalaupun kita terkesan keras kepada mereka, itu demi menyelamatkan 10 juta penduduk Indonesia, di Jakarta. Itu sebenarnya itu yang harus dipahami oleh media. Termasuk yang kemarin untuk Manggarai yang harus direlokasi, yang lahannya akan dipakai untuk PT KAI pembangunan bandara ke Soekarno-Hatta, itu nanti Pemprov DKI juga akan ikut merelokasi atau dari negara nih, Pak? Nah, itu hitungan lain lagi. Jadi bedakan antara mereka tinggal di kawasan sungai dengan mereka yang direlokasi karena menduduki tanah milik kereta api. Sama tanah negara, hitungannya juga sama. Jadi banyak tanah negara yang milik KAI kemudian ditempati, tetap juga harus digusur lah. Penggusuran ini, penggusuran yang namanya yang manusiawi itu namanya relokasi. Kalau penggusuran tidak manusiawi, digusur terserah lo tinggal di mana. Tapi lah penggusuran yang manusiawi namanya relokasi. Mereka tetap karena manusia harus kita carikan tempat juga yang terbaik. Baik penggusuran di kawasan bandaran kali maupun yang eks kereta api, tetap akan dibijaksanai, dicarikan tempat prioritas untuk rumah susun. Kira-kira itu intinya. Jadi ganti rugi, bahasanya bukan ganti rugi sebenarnya, ganti untung. Nah dia nggak beli, nempati tanah negara, dikasih duit, ini ganti untung namanya. Saya kira itu. Pas soal ujian nasional ya? Udah, dari sini ke ujian nasional, kenapa? Yang bocor di Jakarta. Lompat-lompat ini, ya? Ini di Jakarta Timur, Pak. Kenapa? Udah jual beli jawaban ujian nasional. SMA, kan? USBN, Pak. Kalau nasional kan mulai jam 10:30 ya, rasanya. Belum dimulai. Ya kemarin, Pak. Itu baru SMK. Komputer-komputer, saya belum dapat laporan dari kepala dinas, tapi in prinsip kalau bocor ya diulang. Yang melakukan ditindak, tempat yang terbaik di penjara. Pidana. Ya, kira pidana. Clear, tegas kali itu. Berarti nilai yang siswa yang ketahuan itu dibatalkan atau gimana? Bukan dibatalkan, diulang. Om pemilu aja ada pemilu ulang. Pilkada ulang aja di beberapa TPS, apalagi ujian. Ya tetap. Kalau dia ketahuan, di sekolah itu bisa diulang. Berarti di sekolah itu aja, Pak? Ya iya, masa seluruh Jakarta nanti rugi banyak pemerintah. Ya. Di sekolah. Terkait itu, Pak, video penutupan perlintasan kereta api. Oh iya, Pak. Begini, namanya penutupan sebidang. Sekarang ini resiko banyak orang korban mati karena ketabrak kereta api, karena persoalan penutupan, satu posisi ya.
Kedua juga lalu lintas banyak kemacetan, korbannya. Nah, persoalan penutup sebidang itu, pertanyaan itu bukan kewenangan daripada PT Kereta Api di satu sisi. Jadi masih ada urusan harus kita clearkan, semakin hari semakin banyak pintu-pintu kereta api. Belum lagi banyak pintu kereta api yang tidak ada perut plangnya. Nah, itu mau namanya penertiban pintu kereta api untuk keselamatan warga Jakarta. Itu judulnya. Dan itu akan dilakukan. Dan pemerintah provinsi memberikan dukungan, tapi harus berikan jalan keluar yang terbaik. Misalnya mau underpass, kita, dan seterusnya, atau apa, nanti kita selesaikan. Tapi sementara kereta api dibangun dengan kereta cepat Jakarta-Bandung dan seterusnya, kita butuh sebuah jalur yang safe. Saya kira justru untuk keselamatan. Siapa tahu kalau nggak ada penutupnya wartawan lewat kan bahaya, apalagi orang balai kota. Ya kan? Nah, rencananya berapa sih Pak yang mau ditutup Pak? Nah, sementara bertahap. Iya berapa Pak? Kalau kemarin kan sudah satu di Senen, mungkin 2-3, sekitar 4-5 lah. Kalau di wilayah sekitar sini saja. Di mana ya Pak? Ya belum tahu, nanti saya detailnya nggak tahu persis, tapi yang jelas di tempat-tempat yang selama ini kita lakukan belum ada underpass, tutup dulu. Tapi underpass mengiringi simultan dengan penutupan pembangunan dilakukan. Nanti urusan PT KAI, ya. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Jadi bukan penyebab kemacetan, tapi kalau dalam proses pembangunan agak macet, ya harap dimaklumi karena dalam masa konstruksi. Jadi salahnya. Nah, kenapa MRT nanti bisa menjadi solusi kemacetan? Karena kita akan mendorong mereka tidak menggunakan kendaraan mobil satu orang ya, tapi mereka akan menggunakan kereta. Jadi ini bagian dari solusi kemacetan prinsipnya yang dibalik. Nah, tapi jangan dilihat sekarang, kalau sekarang kan dalam proses pembangunan. Nah, tapi kan setahun lagi semua akan beres semuanya dan Jakarta akan bebas dari kemacetan. Nah, ditambah lagi dengan dorongan kita untuk meningkatkan fasilitas transportasi seperti bis makin baik ya, dan segala macam itu menjadi bagian terintegrasi dari upaya penanggulangan kemacetan di Jakarta. Optimis gak sih Pak nanti setelah LRT jadi masyarakat akan berpindah dari pribadi ke jalur transportasi MRT? Saya tidak optimis, tapi sangat optimis. Ya, artinya lebih dari optimis berarti kan? Karena memang itu yang dibutuhkan. Orang kalau ada jalur kereta api, saya saja, kalau ada jalur yang lebih baik, saya nggak usah pakai mobil. Saya akan naik kendaraan yang lebih mungkin. Dan kenapa tidak? Dan kalau kita belajar dari psikologi di apa negara-negara maju, banyak orang pakai jas berdasi sama ini, punglo berat saja pakai bis umum, kereta api umum biasa. Karena mereka lebih nyaman, aman, efisien, dan tidak macet gitu loh. Jadi saya kira, saya yakin, cuma ini butuh perubahan perilaku kepada pengguna ya kendaraan umum itu. Memang harus disiplin ya kan? Terus kemudian perusahaan yang memanage harus tepat waktu, keamanan dijaga, kebersihan juga dijaga, itu semua harus full service baru orang mau bergeser ke kendaraan umum. Targetnya sendiri dari Pemprov berapa persen sih Pak? Apa? Targetnya warga DKI yang naik MRT dan targetnya. Bertahap. Jadi nggak bisa langsung. Ketika MRT berjalan, setidak-tidaknya 10% sampai 15% warga mulai bergeser. Kira-kira itu posisinya. Ditambah LRT, antar moda berjalan, naik lagi. Kemudian Transjakarta kemudian akan membangun komunikasi dengan KWK, koperasi, kemudian dengan kendaraan yang lain, Kopaja, Metro Mini, berkurang lagi. Kendaraan berkurang lagi 10%. Jadi pelan-pelan akan bergeser ke sana. Persentasenya secara bertahap, nggak bisa langsung spontan, nggak bisa. Jadi saya kira akan optimis mengurangi kemacetan selama sosialisasi terus dibangun, lalu kemudian efektif dilakukan ke publik secara lebih luas, saya kira begitu. Oke, semua ya. Hari ini adalah rapat konsolidasi ya Dinas Dukcapil dan jajarannya se-DKI. Sekali lagi ya, jajaran Dukcapil dan seluruh jajarannya sewilayah DKI Jakarta dan lengkap seluruh para kasubdin dan seluruh aparat Dinas Dukcapil setempat ada di sini.
untuk memberikan perhatian atau membahas beberapa hal. Yang pertama, untuk memastikan ya, dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini jangan sampai ada satu orang pun kehilangan hak politiknya karena tidak terdaftar ya oleh Dukcapil. Itu yang pertama, untuk memastikan. Yang kedua, sekaligus untuk mengecek secara detail laporan masing-masing wilayah ya, masing-masing wilayah. Sebagaimana saudara ketahui, ada sejumlah data dari keseluruhan DKI ini ya, ada yang belum merekam 57.422. Pertanyaannya, angka ini di mana dan kondisinya seperti apa? Dari status yang sudah, yang belum merekam ini, kita akan kejar secara aktif. Umumnya tempatnya di apartemen-apartemen, umumnya, ya saya kira itu. Ya, di apartemen. Dan jumlahnya setelah kita deteksi ternyata tidak sejumlah ini. Yang disebut dengan data potensi yang masih bisa kita harapkan bisa direkam, yaitu untuk Kepulauan Seribu tercatat 28. Saya kira 22 bisa dalam proses rekam. Hanya 6 yang ternyata tidak diketemukan. Nah, ini namanya potensi kita 22. Jakarta Pusat itu ada sebesar 2004. Angka ini masih bisa dikejar ya, saya kira setidak-tidaknya ya separuh dari ini bisa dikejar. Ya, berarti sekitar 1000 sekian. Dan demikian juga yang lainnya, rata-rata bisa dikejar separuh seperti Jakarta Barat ya. Ini karena 35% yang tidak merekam itu berada tinggal di luar, di luar negeri ataupun di luar DKI. Dan bahkan sudah meninggalkan Jakarta tapi menggunakan status KTP DKI. Sehingga setelah dikejar-kejar, kemungkinan potensi Jakarta Barat masih 4.000. Nah, kemudian juga Jakarta Selatan ini saya kira juga sama. Jadi masing-masing dari 57.422 diperkirakan masih bisa dikejar 60%. Selebihnya memang sulit karena perubahan data kependudukan dan tempat tinggal mereka. Umumnya mereka di apartemen. Jadi masih dimungkinkan. Nah, karena nanti malam DPT ditetapkan secara resmi, maka mereka yang masih dikejar belum merekam ini akan masuk dalam DPT tambahan. Nah, jumlahnya supaya DPT tambahan ini nanti tidak melebihi kuota dari TPS dan tidak mengganggu karena kekurangan kartu suara, maka angka ini akan direkam terakhir untuk keperluan suket pilkada. Sedang ada dua alternatif lah, paling tidak ada tiga alternatif sebenarnya. Yang pertama, KPU punya ide nanti malam di akhir DPT selesai suket pilkada, stop, tidak usah ada pelayanan setelah ini. Terus kemudian ada pandangan yang agak netral, ya 5 hari, H-5 atau H-5 itu untuk kemungkinan bisa stop suket supaya ada ruang bagi KPUD untuk nyebar data ini ke beberapa TPS. Dan kemudian yang berikutnya adalah status quo seperti yang lalu, H-1 jam 4 terakhir suket pilkada. Ini menyibukkan karena luar biasa harus membagi distribusi ke pulau-pulau di Seribu dan sebagainya. Karena itu idealnya hari ini saya mewacanakan sebenarnya H-3. Nah, ini akan dirembuk nanti dalam rapat pleno terakhir di Bidakara yang disepakati jam berapa. Tapi yang jelas jajaran Dinas Kependudukan siap lembur Sabtu masuk, bahkan hari H. Ya, itu pun ada sistem piket di subdin-subdin untuk memantau perkembangan. Ya, tetap buka hari Minggu.
Sabtu dibuka pelayanan demi untuk suksesnya Pilkada DKI. Jadi total yang status 57422 kemungkinan separuh lebih masih bisa dijangkau. Ya, 25.000 masih dijangkau dalam waktu tersisa 2 minggu ini dengan super aktif keliling ke apartemen dan seterusnya. Saya kira itu, nanti data buku bisa dibagikan ya. Kalau mau fotokopi atau mau trade silakan. Saya kira itu rapat hari ini disepakati dan dari masalah yang ada hampir seluruhnya bisa dipecahkan dengan perkembangan terbaru. Apa itu perkembangan terbaru? Pertama, ya, tenang dulu. Perkembangan terbarunya, kita sudah kirim blanko kosong IKTP sebanyak 100.000. Kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, Dirjen Dukcapil, dan bahkan karena angkanya 132.000 yang butuh segera selama ini bawa suket, jadi suket yang beredar itu sekitar 132.000. 32.000 sekian. 132.183. Maka kita siapkan blanko KTP 100, kalau kurang kita 200 kita siapkan. Jadi prioritas pertama untuk mereka yang selama ini bawa suket bisa langsung ditukar dengan IKTP asli. Kemudian mereka yang baru direkam dan memang sudah memenuhi syarat untuk segera direkam dan difoto bisa langsung diberikan bukan suket tapi KTP asli. Jadi siapapun juga sekarang warga Jakarta patut bergembira karena khusus Jakarta blanko sudah selesai. Tidak ada masalah. Yang belum selesai blanko untuk daerah lainnya. Pak itu kapan Pak yang 200 itu? Sekarang sudah siap. Sore jam 4 sudah siap sampai sini. Jadi untuk pelayanan di DKI prima, tidak masalah. Oke. Okay. Bapak untuk yang tiga alternatif waktu bagi apa DPT tambahan tadi itu, kalau mengacu pada putaran pertama kemarin kan H-1 sudah ada plus minusnya ya. Bagaimana dengan tiga alternatif yang baru ini? Kemarin memang diputuskan H-1 dengan segala kelemahannya, kesulitan KPU untuk meredistribusi. Iya, suket. Nah, suara juga akhirnya kan tidak terhitung secara detail, secara pasti. Iya. Nah, dengan tiga alternatif ini sudah ada perhitungan plus minusnya nggak Pak? Ada. Maka paling ideal H-3 itu paling lambat. Kalau H-13 besok di stop terlalu lama. Kalau H-5 juga nggak ada dasar yang cukup clear, masih H-3 ideal, H-1 terlalu cepat. Distribusian ke TPS. Karena kita butuh distribusi ke TPS, karena yang namanya pakai suket harus ditempel juga ya, dan penitia tahu siapa yang akan mencoblos di suket ini dan jumlah perhitungan 2,5% dari suara. Nah ya, 3 hari tadi, kan ketahuan. Dengan 3 hari, dia yang pakai TP berapa ketahuan. Nah, terus kemudian kita sudah minta ke KPU untuk buka, walaupun dibuka jam 1 sampai jam 2 atau jam 1, tapi mereka bisa buka dari pagi pendaftarannya yang ikut nyoblos tanggal 12. Jadi dari pagi sudah bisa daftar, tapi lo nanti nyoblosnya jam 12. Pak, yang hamil 3 itu sudah ditetapkan, Pak? Jawabannya untuk yang ketiga kali saya jawab, itu nanti malam diputuskan ya, di hotel di Jakarta jam 7. Berapa pleno KPU nang? Jam 7. Lagi enggak apa-apa. Lagi. Sudah? Jadi 100.000 blanko itu untuk 100.000 blanko untuk respon positif dari Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan DKI karena permintaannya PLT Gubernur DKI yang juga Dirjen Oda. Dan kalau kurang tambah lagi 100.000 lagi. Hari ini jam 4 sore lebih 5 menit siap ada di sini. Lagi? Cukup? Wartawan jangan kehabisan pertanyaan. Mana lagi? Pak, wartawannya gimana Pak? Ayo, wartawan bisa milih gimana? Oh ya. Ah ini wartawan ini. Jadi begini, ini saya juga dari Mas Ite ada. Gimana cara ini kan keluhan wartawan karena tugas dia harus meliput pada hari itu keliling ikuti calon dan seterusnya. Nah memang dua pilihan, wartawan yang bertugas keliling tadi, wartawan yang KTP-nya non DKI. Yang Bogor, Depok, Bekasi itu suruh keliling dia. Yang DKI nyoblos dulu, itu pengaturan redaksional saja, pengaturan redaksi KTP ya. Terus yang kedua memang harus diberikan apa ya, special treatment bisa A5, tapi khusus yang nyoblosnya di mana itu diberikan maunya dia di mana. Kalau ngikuti paslon kemana ya ngikuti. Saya wartawan A di
suruh nyoblos mengikuti pasangan calon nomor 2 misalnya. Ya ikuti, nanti nyoblos di sekitar TPS-nya Pak Ahok misalnya. Bukan suket palsu sebenarnya. Suket itu, bukan, ini pengaduan KPU. Temuan mengatakan seolah-olah orang bilang palsu. Tapi sebenarnya ada dua suket beredar. Yang satu pakai foto, tanpa kop surat. Tanpa kop surat, satu dengan kop surat. Sekarang masih dua, enggak? Ya, sekarang masih dua, tapi itu satu yang punya barcode dan foto, dan kedua adalah yang sudah terdaftar di database dan punya kop surat. Dan seluruh itu tidak tanda tangan dan disahkan oleh Kasapel Dukcapil di kelurahan pakai stempel. Jadi yang kemarin suket itu dari Bawaslu yang disampaikan, ada ditemukan surat keterangan yang tidak pakai kop surat. Nggak boleh. Tanpa stempel enggak? Iya. Kedua, ada kop surat tapi tidak ada tanda tangan dan stempel. Itu kan jelas tidak harus diterima di TPS. Ya. Gitu loh. Jadi bukan palsu. Ya. Sebenarnya. Jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya berapa ribu? Ada berapa, Pak? Yang mana, Pak? Yang palsu-palsu. Cuman dua, Pak. Itu. Dua suket. Jadi dua dari 10 juta ya. Pak, tugas Kasapel nanti ikut apa untuk melayani administrasi kependudukan di wilayah Pak tanggal 19? Kenapa? Libur nggak petugas Kasapel? Dukcapil. Dukcapil itu sistemnya piket. Yang piket adalah petugas Dukcapil yang KTP-nya non Jakarta, orang Bekasi, Depok, Bogor itu piket. Dukcapil untuk memberikan pelayanan pada hari H. Yang KTP DKI tetap nyoblos dan memonitor TPS di wilayah masing-masing kepada petugas piket. Jadi semua ada petugas nih. Jadi jangan diliburkan yang non KTP DKI tapi pegawai DKI enak-enak berlibur, tapi tetap diberi tugas untuk piket. Jadwalnya seperti biasa. Loh, kalau piket diatur oleh kepala dinas Dukcapil nanti teknisnya. Pak, tanggal 19 pilkada hari libur, surat edaran dari Pemprov sudah berbentuk. Kita menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri yang saat ini sedang draftnya disiapkan di Senoda. Nggak tahu tuh, males ya. Nah, itu nanti tak marahin di Senoda itu. Penetapan data DPT untuk panti, penghuni panti. Itu ada terkait dengan Dukcapil nggak, Pak, untuk merekomendasikan suara? 400 sekian, ya pasti kan. 495, itu kan ada di panti-panti 1 dan panti 3. Panti apa namanya? Panti Laras. Panti Laras 1, Panti Laras 3. Tapi dari angka 495 ini masih ada cross-check surat keterangan dinas kesehatan. Surat keterangan dokter. Apakah semuanya ataukah mana yang normal, itulah jumlah DPT nanti. Jadi tetap mereka harus punya juga data kependudukannya. Dan itu sudah diverifikasi oleh Dukcapil, tinggal plus satu keterangan. Kalau mereka plus surat keterangan kesehatan, normal tidaknya itu di situ. Sehat tidaknya untuk nyoblos. Nah, kalau kalian kan tidak cukup surat Dukcapil tanpa surat keterangan normal atau tidaknya. Kalau mereka pakai tambahan surat keterangan. Kalau bukan non-DKI, KTP-nya apa? Non-DKI ya, dasar nyoblos. Mana kan? Banyak orang yang bukan DKI. Udah lapar kan? Kalau bukan DKI, ya udah usah nyoblos. Nggak usah. Nyoblos sendiri di rumah masing-masing.